Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini Kamis tanggal 6 April 2023, saya berada di LPHP Tanggul Jember untuk pemberkasan program bantuan P4 atau pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT. Tujuannya meningkatkan pengetahuan petani dalam berbudidaya secara PHT serta keterampilan dalam mengembangkan agensi hayati atau dengan cara menggunakan pestisida nabati. Kami bersama pengurus kelompok tani Sumber Rejeki, yaitu ketuanya Bapak Sayadi, Bendahara Haji Syamsuddin, dan Sekretaris Dua Saudara Halianto, belajar bersama mengembangkan agensi pengendali hayati di laboratorium untuk diketuk tularkan kepada anggota kelompok tani serta kepada para sahabat tani yang menonton video ini satu persatu sesuai apa yang saya praktekkan nanti. Di dalamnya dikasih bunsen tuh api itu loh Pak. Kasih api damar. Di dalamnya trikoderm. Ini berapa senti? Gak tahu. Biasanya kayak gini nih ada Pak, sudah tersedia beli kas gitu aja. Oh, Bapaknya mau bikin sendiri. Kami juga didampingi oleh PPL Ibu Reni Puspitasari dan juga PUPT Ibu Meliana. Berarti muncul trikonya ini. PF Pesido Monas Fluoresennya pas enggak datang gitu. Itu orang apa? Perbanyakan apa? Metalisium, Pak. Dari situ Bondo ya, Pak? Iya. Yeah. Saya juga situ Bondo, Pak. Dundo mana? Kayu Mas. Wah, lencelen lah saya Dundo. Pak, kalau mahal, itu jangan ikut jalan, Pak. Yang urgen-urgen saja. Iya, iya. Roskom itu terlalu besar nanti, nggak boleh ya? Iya. Di luar dari. Yang palingnya kan harus butuhkan ini KMN 4, kapan, kapan ini. Ini, ya itu lihat-lihat dengan. Ini kan buat perbanyakan. Iya, ini buat perbanyakan. Lah nanti ini kalau misalnya kan untuk perbanyakan kan ada kalau bakteri perbanyakannya pakai kedelai. Kan protein kalau kayak beberian terserang ke cendawan menggunakan kentang. Kentang atau menggunakan beras jagung itu yang padat. Untuk mol dari pokok PCPR atau apalah kesenap ya silakan disesuaikan dengan kondisi sama penyakit yang ada di sana. Ini bikin banyak ini juga untuk berdagang banyak buat mal-mal akar aku banyak ini. Nanti misalnya ada kelompok tani lain yang pengen jadi sosialisasi kan apa? Nanti isolatnya untuk pertama buat kita bantu. Kalau ini apa? Tani lain pengen buat nanti untuk pertama buat kita bagi isolatnya. Selain dari yang hasil eksplorasi ini. Boleh kan nanti ya semua ya. Boleh ya semua boleh disusukan dan apa sana PT sana apa yang gitu kan misalnya barang ya kita pakai metalium atau beberia kalau kita misalnya untuk gas untuk menak kita menggunakan teh atau tani basilis polinesia itu di awal tanam mungkin jangka banyak dipakai di saat apa. Nah, nanti itu dikombin dengan yang lain. Jadi harapannya kedepannya kelompok yang satu tadi sudah full organik. Jadi kita berhasil tadi. Jadi ya, belum full organik ya.
Barusan sudah coba, uji coba sudah. Iya. Enggak pakai kimia sama sekali. Enggak. Iya. Nah, nanti kita lihat evaluasi. Karena orang bercocok tanam itu yang penting itu penghasilan petani semakin meningkat. Iya. Bukan kita aja produksi. Percuma produksi tinggi kalau biayanya juga tinggi sehingga keuntungannya tipis. Iya. Tapi walaupun hasilnya enggak begitu banyak tapi biayanya sedikit kan untungnya besar, itu yang kerja. Bukan produksi kerja produksi tinggi. Tapi biayanya juga tinggi. Nanti pertanyakan apa semua open kamera bahan-bahan ini sebelum buat ya. Kita ini foto per detailnya ini mau buatkan PF, ini bahannya, apa ini detail banyakannya, apa ini, apa semua ada detail gambarnya. Mbak kemarin itu yang ini kamu tanyain, yang ini perbanyakan, yang explore dapatnya apa? Sudah jadi belum? Sampai mana jadinya? Sampai sudah jadi sholat belum? Belum masuk di bateri. Iya. Ujinya disuntik tanaman tembakau. Sudah ini belum. Nah, ini kentang belum. Belum. Oh tinggal. Oh kentangnya udah bu kemarin. Gak busuk. Ada yang dua nggak? Berarti yang busuk kita eliminasi. Iya. Jadi lanjutkan. Kayaknya kan di suntikan tanaman tembakau nggak ada yang nekrosis nggak ada ya? Nekrosisnya tuh kayaknya bukan suntikan. Oh, ada bukan suntikan, hanya kuning sedikit habis itu. Jadi nanti dampak kayak sampul silus dua-dua aja. Dapat. Kalau yang punya itu bodoh? Ada yang itu jamur juga tuh. Jamur berapa? Sampai mana? Coba lihat. Yang dari ulat bu, kan ya. Nekrosis tangan. Sampai mana? Coba lihat kan. Hasil eksplorasinya yang bersama. Mana coba lihat? Oh, yang bakteri mana yang dari situ bodoh? Sama berani iya sama kalau yang di kunci masih ada bukti di rumah. Oh, belum. Tapi ini kebetulan tidak kencang. Nanti ini kan tadi tanah yang dari sana tuh yang itu belum jadi belum. Oh, yang dari situ kan. Ini kencang. Jadi ini kan di ulat Hongkong kita masukin ke tanah hasil eksplor. Nah, setelah tuh putih kita ini perlu dimurnikan sampai murni ini saja. Nanti dicek lihat apa betul bioferia dicocokkan bentuk visualnya di mikroskopiknya seperti apa. Nanti diujikan juga. Ini kan memang masih belum murni, masih proses gitu loh. Nanti dalam percuma koordinasi itu harus menyiapkan styrofoam kayak gini nanti ini sebentar ini hasilnya lewatnya kan mana? Styrofoamnya. Styrofoam yang di depan. Jadi nanti waktu pertemuan koordinasi ya harus menyiapkan ini. Ini juga kita eksplorasi yang pakai ulat buat mancing dari kan ini dari sini, timbulkan sini sampai murni ini tanah. Ini dari mana yang ini tanahnya ini? Ini tuh nah situ bondo ini. Ini seperti sneaker, mau dapat aja buktikan. Kita nah, ini trikon nanti kita berikan trikonnya. Yang tadi di situ bondo itu, Yuk. Iya, ini ya di situ bondo. Ini nanti niger ini kayak cara niger ini aspergillus niger ya yang itu yang hitam ini kemungkinan nanti ini trikonya ini kita berikan sampai dapat full isolat triko sampai gambar-gambarnya sekarang mikroskopis nanti ini masih proses ini masih ini yang mana ini itu bondo ini masih diberikan tapi belum baru selama prosesnya ini sampai murni betul-betul sampai diuji coba tanaman triko bentuknya kayak apa oh triko harus bentuknya ada siapa nanti kan namanya triko harus awalnya ini triko. Terus di meningkat lagi ke sana nah ini kan namanya triko ini harusnya ke trino tapi kan kontak bahannya lain harus dimurnikan nanti ini sebenarnya ini kurang nanti kalau itu nggak dapet ini jadi lagi ini sampai murni seperti itu. Ini juga iya. Kalau basilis saya simpan ya, indukannya sebelum barang nih ya. Di kulkas, ada di kulkas. Tapi kan belum ke isolatnya ya belum ya. Iya belum masih dilepaskan lagi. Jadi simpan di sana nanti tunggu dibunyikan mbak. Sabarlah. Demikianlah informasi sementara
mengenai kegiatan P4 kami, insya Allah nanti akan saya kabari mengenai cara perbanyakan agensi pengendali hayati satu persatu dan praktik aplikasinya di lahan. Cukup sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.